Ribuan pasukan tentara Rusia tewas saat perang militer dengan Ukraina. Tak hanya itu, Rusia kini disebut mengalami kerugian besar di darat dan di udara setelah peralatan tempur mereka diledakkan menggunakan roket oleh pasukan Ukraina. Diketahui Ukraina memukul mundur serangan Rusia terhadap kota-kota besar pada Selasa 8 Maret 2022. Sebuah konvoi menuju Kiev dari utara dikatakan telah terjebak dalam lumpur saat salju telah mencair. Sementara pasukan Rusia yang mengalami demoralisasi bersiap untuk pertempuran dalam suhu yang akan turun ke minus 20 derajat Celcius akhir pekan ini. Dikabarkan Rusia menderita kerugian besar di darat dan di udara. Pasalnya pasukan Ukraina terus meledakkan tank dan jet dengan bantuan roket yang diberikan kepada mereka oleh Inggris dan sekutu barat. Konvoi 15.000 tentara, tank, baterai rudal, dan pengangkut personel lapis baja sebelumnya juga dikerahkan dari Belarusia. Akan tetapi pasukan tersebut tak pernah sampai ke ibu kota. Pasalnya konvoi tersebut rentan terhadap serangan udara pasukan Ukraina. Tanya itu, sejumlah perwira senior Rusia dikabarkan tewas dalam aksi tersebut. Bukan hanya perwira menengah dan junior, tetapi jenderal Rusia juga ikut menjadi korban tewas. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.